Sekretaris Daerah Aceh Takwallah meminta agar para kepala dinas registrasi kependudukan, baik yang berkedudukan di provinsi maupun di kabupaten kota, untuk menyempurnakan pencatatan adminduk, serta merealisasikan kepemilikan kelengkapan administrasi kependudukan atau adminduk bagi seluruh rakyat Aceh, mulai anak hingga dewasa. NIK atau NIK adalah andalan, saat ini kebutuhannya adalah hal yang utama, terutama terkait dengan pemanfaatan layanan publik. Kata Sekda saat membuka rapat koordinasi daerah Dukcapil Aceh tahun 2022, Rakorda bertema konsolidasi dan penerapan SIAK terpusat dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk itu dilangsungkan di Banda Aceh pada Senin 28 Maret 2022. Sekda berpesan agar para pimpinan dinas registrasi kependudukan dan para pegawai di sana untuk terus menyempurnakan teknologi dan jaringan sehingga semua pencatatan dan pemilikan administrasi kependudukan dapat direalisasikan. Sementara itu, Kepala DRKA Syarbaini mengatakan, pada tahun lalu capaian target kinerja Dukcapil terutama pencatatan KTP KIA untuk Aceh mendapat nilai 89,00. Selain itu, Rakorda dilakukan untuk menyamakan persepsi sehingga semua masalah bisa diidentifikasi secara cepat. Pada 18 April 2022 ini ditargetkan semua daerah sudah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK secara terpusat.